siapa? Oh, Seka. Seka. Seka sini, Seka. Ya Allah, bibirnya merah banget. Cuman El dan Momo yang naik mobil penuh bantal takut kecengklak. Angel, Momo sudah tidak panas lagi. Sudah semua tidak ya? Dong. Tinggal pileknya. Semuanya mekar tuh. Ya dong. Sesuai enggak sama bajunya? Mau? Mana senyumnya? Benji? Benji. Masih pileknya sedikit ya. Jin? Waalaikumsalam, Mbak Bi. Kita mau makan sahabat Angel. Freya sudah lapar. Kamu inspeksi. Mbak, Pak Novi. Baru lagi nih, Mbak. Iya. Oh, boleh nelpon ya, nelpon siapa? Seka. Halo. Halo. Abang mau apa? Iya. Ya. Bye bye. Halo, ini bye siapa? Bye, Babi. Bye. Meeting dulu, Babi. Halo. Siapa? Oh, Seka. Seka. Seka sini, Seka. Ya Allah, bibirnya merah banget. Udah gitu batuk aja. Mau diuap? Iya. Dia mau diuap. Seneng banget sih mau diuap. Jangan tinggi. Iya. Ayo pegang. Sini. Yo, duduk. Sedang. Duduk biasa. Duduk di sini samping mami. Wah. Apa? Perjuangan lo ya, Bi. Bi, ada demo enggak gitu lo. Mana dengan satu? Biar enak nah obongnya. Obongnya biar enak. Iya. Tuh, menghitung angka. Baru sahabat Angel. Cucu-cucu iya, kita pakai sugar baby. Jadi udah bisa duduk sendiri. Siapa? Ya Allah, sayang. Udah digigit itu. Enggak boleh digigit sendoknya. Thank you.
Bikin apa mau fan? Tapi kemana-mana nih? Wah, kemana? Terus gak bisa gini tadi mau ambil gitu loh. Sumpah. Kenapa dimakai ini? Maki itu aja biasa kan enak. Gak bisa, susah. Kemana aja. Pak, bikin kelas yang bikin ini. Gak, gak usah, gak usah, gak apa. Bisa kok, bisa. Bikin apa ini lupa deh, nanti ngabisin duit buat beli ini nih. Iya, cream cheese. Bikin cheesecake soalnya. Sahabat Angel. Ini bapaknya pintar bikin kue, Pak. Iya, boleh. Angel, apa? Bapaknya pintar bikin kue, ya? Oh, pintar. Sekarang yang nyiapin ini ya, tuh. Buat makanan pembuka tajilnya, Bapak Fala mau masak. Iya, ganti dia. Kayaknya gak mungkin jadi, kan ini karena sore dibuka dulu. Ya, ini sih cowok. Kalau mulai dari tadi. Enggak, mati tadi enggak sengaja. Tadi aku ambil itu tangan. Nah, kita jadwal kita les masakan Korea itu apa tuh namanya? Roti Korea. Saya udah daftar itu. Siapa? Kita dua. Ya Allah, kita enggak bisa tuh. Roti Korea gimana? Roti lagi ngetop tuh ya. Ibu aja. Ibu aja kalau beli nanti. Enggak bisa, omangnya mintanya yang ti. Itu kenapa sih nih? Setiap buka dan saya selalu bunda itu menyiapkan sendiri. Padahal kan bunda kan punya asisten sendiri. Loh, ini tuh sahabat Angels, ini tuh kesenangan pribadi dan tidak boleh diwakilkan oleh yang lain. Walaupun banyak, tapi tidak pernah kurang afdol aja kalau nggak kita ngelakuin sendiri. Momen-momen nyiapin gini, bener nggak Yanti? Iya. Terus masakan bunda juga enak-enak ya Bu? Enak, the best. Hari ini kita menunya bakso dan hari ini saya tidak masak. Hari ini tugasnya Hansel dan Valerie menyiapkan dessert. Menyiapkan tajil. Tajil. Mau kemana? Kes sepatu mau kemana? Mungkin ini slipper, Mbak. Iya. Lihat tuh bibirnya tuh. Ya koko ya sariawan. Enggak, ya. Bunda lagi nata kue. Bunda lagi. Aku lagi sariawan sama Teh. Hah? Lihat tuh bibirnya tuh yang banyak ya. Iya. Air putihnya kurang. Air putih ya, Mbak Bi. Ya. Hei, pengin ngetes, tes sebenarnya. Oke, kasih air kelapa aja tuh, Mbak. Iya. El dan Momo yang naik mobil penuh bantal takut kecengklak. Naik mobil kok takut kecengklak. Gayanya sih mau rampang, penuh bantal. Oke, guys. Come on. Go. Ayo El, pegang kendali El. Stop dulu, stop. Okay. 3, 2, 1. Yang naik mobil banyak sangka takut kecengklak. Ya enggak. Tuh. Three, ya. Oke, okay. Good go. Two, good. 1. Go. 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 Oke. Awas ya. Ganti. Mas Zafi mau jalan-jalan ajak Mbak Jam katanya tuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Hehehehe.
Come on, again. Yeah. Again, Mas Ades. Gak mau. Ini. Apa Udin mau ngomong? Nah, dia. Dan berdua. Oke. Oke, Mas Ades. Let's go, Mas Ades. Cucu. Pegang-pegang ya. Again sampai lobet mas. Again mas, masih aku. Ayo. Ayo. Again mas Abi duluan, nanti adiknya nyusul. Ya, so ayo mas Abi. Tapi posisinya yang salah. Ya, salah lagi ya. Oh, gue salah. Ya sampai enggak paham-paham bingung. Ini puasa berapa, Pak? Kelima kan? Kelima. Masih 25 hari lagi ya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Menuju tapi puasa tahun ini bukan mengurusin badan ya. Karena buka puasanya kan kita enggak di jalanan tahun. Manis, habis manis dihantem karbo. Selesai tarawih karbo lagi. Huh? Naik nih 4 kilo. Bukannya turun itu, ya. Sahur nasi. Astaga. Ini saya sahur apa? Nasi. Pakai sayur bayam. Nasi sayur bayam. Yang penting sehat. Pakai ayam goreng. Yang penting apa, Mas? Sehat. Yang paling susah dicari itu sehat, enggak apa-apa. Enggak terbiasa buka sama makanan-makanan yang aneh di lidah. Ini yang udah mengena di lidah saya nih, bakwan, tahu, pakai bumbu kacang ya enggak? Ya. Sewa gua lupa kan tadi. Oh iya. Finish dong. Beres, yakin? Yakin dong. Kita udah cek ulang. Udah. Makanan sambal kacang tuh saus kacang udah, bapak segala macam gorengan, tempe, tahu isi, kolak. Ah, kolak. Satu udah lagi semua. Dicek, lei mineral tuh kudu ada tuh. Lei mineral sudah pada tempatnya. Karena kalau saya buka puasa, bapak juga semua anak-anaknya yang dicari pertama kali dok itu pasti lem mineral. Iya makanya, kenapa harus lem mineral sih di Monica's Angels? Ya. Kayaknya selalu ada. Meta itu pertanyaan itu harusnya tidak usah ditanyain lagi, udah pasti Met, kenapa saya memilih lem mineral? Oh iya, jelas kan? Udah jelas, berarti seger banget tuh airnya. Oh, ya? Udah pasti. Dan kan dia kemarin juga rasain kan kita rasain. Rasain banget. Dan dia juga ini ya Tum ya, tutupnya itu kedap udara ya, jadi bebas dari virus dan bakteri. Karena dia tutupnya steril. Diganti setiap hari, ya kan? Berarti steril kan? Steril banget. Beda cocok, dengan yang lainnya banget. Ya. Cocok banget untuk keluarga Monica's Angels sih. Apalagi keluarga Monica's Angels kan komplit, apa aja ada. Dari yang paling kecil nih, ya. Bayi minum susu semuanya udah pasti lem mineral. Hmm. Mami yang orang tua tuh, apalagi kondisi mami sakit kan? Iya, harus lem mineral. Bener, harus lem mineral semuanya. Terus kita yang lagi puasa begini. Bener. Jadi untuk begitu, mengganti tok, kan. Tok. Bless. Kemarin kita aja ngomong kan kalau kondisi jam-jam segini enggak usah macam-macam deh. Lem mineral aja. Iya, seneng banget dikasih lem mineral. Itu semua bener. Rasa lapar aus bisa langsung hilang. Iya. Emang dia. Ini taruhnya nanti di tempat yang itu iya. Biasa ya. Cocok untuk berbagai macam hal lem mineral. Dan yang pasti selalu ada di keluarga Monica's Angels. Iya, udah pasti. 3 hours later. Kan ini teh. Kita apa benar? Katanya keju. Keju. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Hmm. Spice. Ya kan juga udah ngeliat kita. Alhamdulillah hari kelima puasa. Menang nih namanya nih. Terima kasih. Alhamdulillah. Puding apa tadi nih? Pandan apa? Pandan kelapa. Makan daun pandan asli tanpa kuahan, kuning ada kuning kelapa muda, kulit kelapa muda. Yang bunda, kulit kelapa muda dan pasti kelapa muda. Halo guys, alhamdulillah. Nah, selamat itu loh, Mer. Dia siapa sih? Cimo. Dia enak nih, lembut.
apa sih ini? Onesho. Oh, yang tadi Bapak bikin tuh cheesecake. Ah, ya benar. Cheesecake. Masih muat kan perutnya? Pakai mau kasih tau aja. Kurus banget ya, pria sama Bandiana ya? Kelingking ya? Ini ya? Bapak udah berhasil. Kita coba foto, mana siapa yang foto? Ini tadi, ini kan untuk tajil ya, tapi nggak jadi ya. Jadi ini untuk sator namanya, ya kan? Karena tadi baru matangnya telat ya. Kan Oreo-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 9. Berarti untuk 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling Mbak Diana sama ini, Bu. Mbak Pia aja. Berarti satu orang satu Oreo gitu, Bang. Bakal nggak sahur nih. Enggak, nggak sahur. Yakin yang... Tapi seharusnya kalau mau kerja jam 13, jam ini tertariknya 2 jam. Jadi ini cheesecake. Dalamnya cheese. Tadi belanja bakarnya Bapak sama siapa? Batara. Berdua doang? Iya berdua sama Pak Iwan. Oh, oke. Ini ada yang buat itu kering gak sih? Makanya sih pecah. I want to see the side. Looks nice. Yeah, it's dark. Coba, Mbak Fali, coba. Sebagai yang Mbak, tolong pas sendok kecil, Mbak, di gak ujung. Gimana? Enak, Mbak. Enak kok. Kurang dingin juga sama kurang fluffy. Sebagai chef. Chef Renata. Gimana, Mbak Fajal? Enak, Bu. Kurang dingin aja. Kurang dingin. Coba, Chef Renata. Gimana, Bu? Enak. Kurang dingin dong. Kurang dingin dong. Cuman gak dingin. Coba kita kasih. Cuma taruh freezer. Ya, ayo kita coba cheesecake kasih. Enggak, kalau ya kan yang penting ada rasa manisnya enak tuh. Kita bandingin. Siapa tuh yang cewek mata? Ini siapa yang cewek? Yang cewek, yang cewek. Regina. Regina kita dong. Chef Regina ada ya? Coba kita coba ya. Satu lagi yang dulu tuh lebih tenang. Yang dulu kan chef siapa? Ngastri, ngastri. Sep Juna, Sep Arno, Sep Arno, Sep Arno, ini Sep Arno. Ini kalau dingin, Bapak. Enak banget ya. Berarti Val bisa bikin bakery loh, Val. Eh, pastry. Oke. Pastry. Kayaknya kita mau coba merasakan. Kompor aja. Makan bakso semua. Ayo kita menggendut bersama ya. Dan tentunya a few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bino ini sama kalau sama ayahnya dia. Bapaknya pasti boleh. Nih. Sudah. Aduh, oh ya, Bobo. Dia pakai slipper. Cek. Cek, dia pakai slippers. Iya. Oh, siapa itu? Oh, itu dia. Itu pria. Siapa ya? Alhamdulillah, Seven Angels, hari ini hari kelima, puasa kita menang lagi. Jadi masih 25 hari lagi ke depan kita menuju hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri.
Yakti menunggu tuh saat-saat itu karena dia kepingin sekali pakai bubur. Jadi dia nggak mau pikir puasanya bagaimana, dia hanya berpikir apa yang akan dia pakai, baju baru apa yang dipakai nanti pada saat lebaran. Jadi jangan lupa sahabat Angel motong kesempatan kita, karena saya udah janji saya akan bikin kue bersama Yakti dibantu oleh The Baby dan juga Mama. Oke sahabat Angel, jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya untuk kita menikah. Saya Angel, bye bye, selamat berpuasa.